YouTuber Wahyu Roy Channel. Masih bersama Wahyu Roy Channel dalam acara Ngadu Bako. Ngadu Bako, Ngadu Bako. Eta Ngadu Bako, Ngadu Bako. Ngariung, hey. Bari jeung tongkol. Cekedap, cekedap. Ngadu Bako, hey, hey. Ngadu Bako, hey, hey. Ngadu Bako di Wahyu Roy Channel. Ngadu Bako, bang kali bako bang. Eta Ngadu Bako, bangkong selawa. Ngariung, bari jeung kongkol. Kongkol, kongkol. Ngadu Bako, hadir janji. Ngadu Bako, kepada hati. Ngadu Bako di Wahyu Roy Channel. Kumaha pian ngerep alusnya? Alus rapper. Kumaha ngerepna pian teh? Cekedap. Cekedap, cekedap, cekedap. Maksudna? Cekedap heula, cekedap heula. Maksudna rek cair heula. Heeh. Geser. Aduh ampun. Tuh. Oh. Ieu beda lah punya. Ade, lamunnya kelan mik teh aya 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 sejarahna. Aya hatina. Bisa ditingali lah kumaha lamun awewe. Sok kumaha sih? Ah. Awewe mah nya. Ieu. Ieu awewe nya eta parawan. Parawan. Parawan mah kieu. Ieu mah dicempar. Ah, geuleuh keneh. Heeh, geuleuh keneh. Terus aya deui. Ayo anu langsung kieu. Ayo eta naon? Rana. Aduh. Kamu sih, aduh atuh nuhun kada kapsu bikin kamu sih. Eh, abi nuhun. Kawa ieu hampura di dieu bareng kieu kayaanana. Iya, nu boga acara di urang ieu teh. Tah sepoho abi mah. Kelebihan abi mah nyaeta salah satuna poho. Yang abi mah Kang Wahyu ieu cerita tadi, abi mah ti kapungkur ti barang nabeuh. Dari ngusum nabeuh. Di ngusum nabeuh sampai ke ayeuna MC, sampai ayeuna jadi pemain sinetron atau misalkan layar lebar, abi mah teu itungan kana masalah honor. Dan tidak memikirkan honor abi mah. Nah, hey, tidak memikirkan honor apalagi di Wahyu Channel. Wahyu Roy Channel. Saya mah tidak tidak memikirkan honor karena yang memikirkan honor mah panitia. Kang Wahyu. Benar benar benar. Banyak urang kudu MC aja. Kudu pikiran honor urang tuh kudu. Tuk, kudu. Anu pikiran enggak panitia. Iya. Manajemen nu mikirin honor. Gitu. Sabar honor ga uci. Ya, gitu. Uci. Urang bade kasumingan talent hiji deui. Tak ai talent teh jelema. Talent teh jelema. Bahasa naon teh? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris teh. Oh. Talent teh jadi jalmi anu gaduh skill jadi kemampuan anu gaduh kemampuan. Awewe. Ngorak kene, gelis, milenial, pinter, nyanyi na edan. Jangan atuh, kuat jangan. Saya panggil. Panggil. Ini kita akan kedatangan sosok sang desa yang luar biasa. Iya. Baru Kang Uci terjun di pop sunda mah, tapi sudah melejit cepat namanya. Waduh, itu melejit cepat. Kecepatan sabaraha eta? Ah, 120 km per jam. Kabari mah cenah 400 kurang 5. Pokoknya tangannya luar biasa. Iya. Anak muda, cantik, masih remaja, milenial, tapi si gudang kreasi dan si gudang segitunya luar biasa. Pokoknya mah edan. Pokoknya mah eta. Biasa we atuh. Kudu jadi ikon, kudu jadi ikon eta. Oh, pokoknya mah edan. Neng Dila! Aduh, Neng Dila mangga. Alhamdulillah. Ya Allah. Baik. Ya Allah, kuatkanlah hambamu ini ya Allah. Dari godaan Neng Dila ya Allah. Ya aduh Neng Dama. Bang Ali ngiling ini nih. Aduh, untuk di panggungnya. Terus gaduh wudu. Malah dicaram gitu eta. Wah, asal ulah di ulah dibejakeun ka Iwan we. Eta geus bisa bisa. Oke. Jadi tadi dibahas ulah dibejakeun ka Iwan. Kang Iwan itu salah seorang pemain sulingnya sangat terkenal. Wah, luar biasa. Ya. Itu Kang Iwan. Bapaknya Neng Dila. Pengalamannya mainnya dalam negeri dan luar negeri, sering ke luar negeri. Sama saya juga sering ke luar negeri berjaga apa mengadakan pertunjukan pementasan itu. Dan spesialisnya itu suling. Suling. Spesialis suling. Suling Cianjuran. Iya, Kang Wawan punya suling harga. Kang Iwan punya suling harganya mahal sekali. Mahal pisan. Mahal pisan. Kemarin dijual sampai 25 juta. Satu suling? Satu suling. Kenapa terlalu mahal begitu? Hei, dijual aja nguning, nah. Oh, ya benar. Benar, tukang suling masa dia nguningnya. Ah. Oh.
sih teh wan make jeung mahal kitu apa jeung muning nah dijualna lamun eta mah anggar we cenah 15.000 gitu buatan yang abis punya humoris biasa di basic model aja dari humoris maka dah aduh muni iya aduh sonong pisan iya latah abis mah latah tak muni ngali gulis teh kayak merangkul lah. Aduh, buatan nyenengnya, buatan nyenengnya. Oke, saya akan ulangi. Neng Dila ini skillnya di tarik suara. Tarik ya? Suara. Terutama di Poka Tembang Sunda Cianjur. Wih, kebetulan. Itu kan skill yang tingkat tinggi ya. Betul. Tembang Sunda Cianjuran itu skill yang sangat tinggi. Jadi Neng Dila tuh ada di situ. Jadi ketika Neng Dila ngawih di degung, nyanyi di kecapian, apalagi di pop Sunda, dimakan habis. Habis. Pokoknya nama edan. Aduh. Bisa disebut edan? Pokoknya nama edan. Aduh. 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 Abis sawannya jadi emang meni, abisnya meni sawan ke Menina sawan ke Menina. Nah, kita tanya ya Neng Dila itu seperti apa ya. Kak Wayu, punten meni ditaros lah. Bapak, jadi arek ya teh. Bohok. Kumah lu Neng Dila ditaros aja nak. Ih, cek abis mah lagu saya daripada engke-engke meni ditaros aja nak. Oh benar. Gitu. Ya maksudnya tong dilihat di genting atau isukan tegur aja nak tanya sama. Anjing dewe pak. Oke Neng. Kita fokus ke Neng Dila ya semuanya, kameramen, penonton semua. Terima kasih Wahyu Rohe Channel ya, baraya YouTuber. Tapi jangan lupa tadi. Iya. Wahyu Rohe Channel itu harus di subscribe. Harus di share. Harus di like. Harus di komen. Terakhir loncengnya di Giga. Loncengnya. Jadi kalau misalkan di apa loncengnya diaktifkan mah kan tahu tayangan terbaru dari Wahyu Rohe Channel. Apa? Benar. Nah. Nah, kita sosoknya sudah datang sekarang luar biasa nyanyi seperti tadi ya. Nah, sekarang kita tanya kapan sih pertama kali nyanyi atau bisa nyanyi bisa keluar gitu ya. Kapan Neng usia berapa? Sekitar Kerap. Kata menipulan pisan suara. Abdi meni jauh aja rohe mana. Kok mau cuci? Hari abdi mah penyanyi atuh alis. Ini dari kuana? Sekitar. Duh, itu sekitar lagi. Sekitar. Meni pakai kela. Pakai desahan. Tong nyanyi ieu mah ngobrol weh ngeunah. Ngeunah ngobrol. Itu. Da ieu mah atuh spesialisna mah matri anjeun. Yo Neng. Ini lawan Neng. Tahun seberapa Neng? Iya, pada tahun 2005. 2005. Iya. Lahir tahun? Tahun 1998. Bulan Oktober. 6 tahun bisa nyanyi. Genap tahun nyanyi bis alus. Genap tahun. Tujuh atau mah tujuh? Apaan cari gitu? Cukup lagi orang baturan host. Terus kompak ini ya. Teruskan Neng. Ya, jantan awal mulanya Neng sok ngaleng di kamar mandi panggil tenyang. Terus teh nyanyi Indonesia panggilannya. Indonesia. Terus bapak panggilan ngadangu kitunya mendengarkan. Pak Iwan. Dia nyepan panggilan atas wanten teh cenah. Berbakat. Kumaha? Berbakat. Jangan diarahkan ke pun bapak gitu. Oh, diarahkan ke Tembang Sunda Cianjur. Kurang piring gila nih. Teng. Abi rombongan takoni ciawi tali. Bade yang akan lupi takonian. Abis itu udah tertegun, terkesima, you know. Abis itu namanya nyari bisa. Udah abis mas. Berjantung. Berarti Neng Dila. Oh, calik merapat cerah. Oke, ayo repot udah ikut bisa nanti. Iya, apaan ayah kata-kata nak. Naon. Halo, yang jauh mendekat, yang dekat merapat setelah merapat. Lihat, channel Wahyu Rohe. Iya, Neng berarti
Tidak bakat tersendiri, bakat iya, keturunan juga iya. Iya. Karena bapaknya memang pemain musik Sunda. Itu luar biasa, turun ke Neng Dila. Dari pesilat, dari Akitar Medi. Eta Akitar Medi, apa bisa datu ayam? Apa? Eta teh toko silat. Toko silat? Di Bandung. Akitar Medi. Daerah Buah Batu. Eta teh? Terus Neng? Ya Neng. Henteu. Henteu dah. Ya, maksudnya teh teu heula di Buah Batu. Di mana heula? Terus ka Buah Batu. Oh, gitu. Da, Akitar Medi mah ku abdi. Pindah sudah. Bang. Itu aya keneh. Ai salira babar tahun sabaraha? Abdi mah karek geus mati. Oke, jadi Neng Dila itu memang dari sananya ya. Iya. Darah mengalir itu dari sana, dari kakeknya, bapaknya juga. Iya. Ya, bapaknya juga. Jadi talentnya sangat luar biasa nih, iya. Semakin kuat dan kuat, iya. Karena darah dan keturunan, ya. Jadi darah itu, keturunan itu hanya mempoles sedikit saja itu sudah jadi. Beda betul. Dengan bakat. Iya. Kalau bakat misalnya di keluarganya tidak ada seniman, betul. Tidak ada penyanyi atau pemain musik, tapi anak ini punya bakat. Iya. Dan diarahkan di tempat listrik bisa jadi juga. Iya. Ya. Tapi darah atau keturunan itu yang paling cepat. Betul. Dan kalau misalkan Anda tidak percaya, kita cek DNA-nya. Nah, kena DNA. Kalau bisa percayaan, bisa wae, Pak. Siap, siap. Yang mengarahkan tadi sudah begitu ya. Neng, pernah mendapatkan penghargaan-penghargaan yang lain? Saya... iya! Iya, ditanya Neng Dila, saya Neng Uci, sama. Suka begitu, Wahyu, ye. Yes, Ma. Keras kerja berkemas, teh, yes. Sorry, atuh. Ampun, ampun. Ya. Karena saya dulu, Kang Uci, pernah bawa Neng Dila ke Lampung juga. Kebaiklah, orang mah nanyakeun nanti. Ya, iya mah, kabar. Oh iya, kabar. Jadi, karena talentnya sangat luar biasa waktu itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat membawa Neng Dila ke Lampung. Itu ada festival seni tingkat remaja dan tingkat nasional. Jadi Neng Dila sudah di situ tuh, udah lebih jauh. Udah nasional lah ya. Udah nasional lah gitu. Levelnya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Neng. Dan sekarang mah tidak zaman album, tapi Neng juga pernah bikin album ya. Album lagu ya, pop Sunda gitu ya. Single. Iya, tangtos nak. Tahun 2010, kelas 5 SD, terus ngagaduhan album Tembang Sunda Cianjuran dina judul Lembur Kuring. Lembur Kuring. Acting na itar kumaha acting na. Besok Neng yang jelas gitu, acting na kumaha. Sok, lip sync. Tak, sok, sok. Ay, kata-kata Lembur Kuring, pas ayah Lembur Kuring. Gila, kupingin sekali deh, main jelas. Sok Neng, nubiatnya Neng. Nah di mana? Nah di mana? Kupanya, saya. Itu mah, acting. Aduh, mereka kalau ketukan menincak bisa. Menincak bisa nanti. Aduh, terbalik. Cuk Neng, Lembur Kuring ya? Lembur Kuring. Urang halangin. Nah. Gitu, itu sangat luar biasa. Nanti Neng Dila akan bernyanyi ya. Jadi jangan dulu kemana-mana, tetap di channel Wahyu Raya Channel. Iya. Dina acara Ngadu Bako. Ngadu Bako, Ngadu Bako, Ngadu Bako, Ngadu Bako, Ngariu Ye Pari Jengkongkong. Eta Eta Ngadu Bako, 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 ngadu bako,